Dan kami membagi mereka menjadi dua belas suku yang masing-masing berjumlah besar, dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, "Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah." Yang selalu menzalimi dirinya sendiri, wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.